Dalam perkembangan berkaitan, Pusat Panggilan Talian Kasih 15999 menerima lebih 160,000 panggilan bermula Januari sehingga 22 November lepas. Menurut Datuk Sri Rina, panggilan berkaitan bantuan kebajikan merekodkan angka tertinggi 71,185 panggilan. Panggilan berkaitan perkhidmatan kaunseling pula kedua tertinggi 4,035 panggilan. Kategori panggilan lain termasuk berkaitan keganasan rumah tangga, kanak-kanak, OKU, warga emas dan pengemis serta gelandangan. Kita juga telah mewujudkan selain pada talian kasih yang beroperasi 24 jam tapi kita juga telah mewujudkan telekonseling. Ya, telekonseling ini yang kita bekerjasama dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan memang betul kita dapat banyak panggilan. Nanti kita bagikan statistik yang kita dapat. Daripada aduan-aduan yang kita terima apabila saya kategorikan ada banyak pasal perkataan stres. Stres ini, depression ini pertama mereka tak boleh nak keluar rumah. Yang kedua ada banyak. Ada yang kata bila suami dah duduk di rumah, ada yang juga isu pasal sekarang terjejas pendapatan, ya, pekerjaan dan sebagainya. Dan ada juga yang lain itu, ya, bila mereka ni menghadapi dalam suasana begini, hubungan antara keluarga dan sebagainya. Polis Diraja Malaysia PDRM akan melancarkan pelan tindakan anti rasuah tangani gejala rasuah dalam kalangan